Đó nè. Anh đi bạn. Ui. Ben, coba lah, pengen mandi nih, dingin. Siapa dulu sobat Sumatera Polres Malang? Komen, tak komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami hari ini kita campur ke bukit ya Pak Samia. Dan kami tidak akan lupa mendoakan sobat semua supaya selalu sehat, tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dilancarkan rezekinya pastinya Bang Alan ya. Amin. Jadi hari ini kita camping di sini ya. Kita bikin di atas air atau di pinggir atau gimana nih? Pinggir lah Pak, nanti banjir pula di atas air Pak. Banjir tapi sungai kecil nih Pak. Hujan Pak, hujan nih Pak. Oh iya ya. Pantun Malan. Kabuki sama mandaki, kalura sama menurun. Artinya Pak Ben? Enggak tahu artinya Malan. Coba Malan artikan langsung. Apa Roni ya? Enggak dapat saya ngartikan itu. Jadi kita berarti, serahkan Bang Alan aja ngerti. Tadi bilangnya apa ya Pak Alan? Ke bukit sama mendaki. Ke bukit sama mendaki. Lembah sama menurun gitu. Sama menurun. Berarti setiap pekerjaan itu kita kerjakan sama-sama tuh ya. Jangan ada kecurangan dan tiada dusta di antara kita. Ayo berangkat. Ayo kita taruh barang-barang sini dulu. Thank you.
Nah. Naik kunci, Pak.
Kosongnya tengah coba ya. Oke. Iya. Kena kosong sedikit. Oke. Selesai berapa persen nih Pak Ben? 200 persen hampir, 200 kurang persen setengah. Hampir. Kurang setengah berarti 100 sekian persen lagi. Jadi Pak Alan mana Pak Ben? Buang hajat ya? Oh Bang Alan lagi buang hajat ya sobat. Nah, jadi kita berdua aja dulu di sini ya. Nanti kita baru ajak beliau untuk masuk ke dia. Istirahat sejenak sobat. Thank you.
Alhamdulillah sobat, shelter bintang 3 nih Pak Ben Balan ya. Sudah selesai, jadi kita tinggal mandi lagi. Habis itu baru kita ngesup bakso Balan ya Pak Ben. Sesuai dengan permintaan kita kemarin kan gitu. Jadi kita nyantai dulu, habis ngudut baru kita langsung mandi. Habis itu baru ya menunaikan maghrib lah, sholat maghrib Pak Balan Pak Ben ya. Sobat, demikian kami permisi dulu untuk mandi sobat ya. Nasi udah masak Pak Ben? Iya Pak, lapar nih Pak. Pindahkan dalam apa Pak Ben ya? Piring Pak Ben ya, biar pakai periuk untuk bikin sup. Iya. Tumis dulu bumbunya. Wangi bumbunya sobat, tambah air lebih wangi sobat, kita kasih lemak. Sudah mendidih Balan Mam Ben, bentar lagi matang nih, kita tinggal masukkan Pak ya daun sup sama bawang perai. Kita masukkan baksonya sobat. Ush, mantap bakso bulat seperti bola pingpong. Sudah harum sobat, mantap nih. Hujan Pak Ben, Balan udah matang nih. Ayo makan, ayo makan kita bareng Pak Ben. Hujan. Ini sobat, mulai kita malam ini bakso, sup bakso. Ya, lemaknya Pak ya. Makan Balan, hajar Balan. Ya, lemak ini Pak. Alhamdulillah sobat, kita selesai masak, langsung digiru dan anggar tapi sudah matang ya. Lanjut Balan makan. Tapi sebelum sobat menonton Pak Ben dan Bang Alan serta saya makan, harap juga nasi tetap. Begitu Pak Ben ya, Balan ya. Jadi kita izin makan dulu sobat ya. Bismillahirrahmanirrahim.
jalan sobat, kita ada selesai makan. Enak langsung oke sebetulnya nampaknya jalan ya. Bukan baru buat hujan, kita nyantai dulu untuk sobat ya. Hujan nggak pakai berhenti sobat, cuma kita tadi alhamdulillah bawa koper ke pedal, jadi kita masih tetap bisa ngopi ya Pak Benar malam ya. Soal kalau ngopi ini musim hujan seperti ini sungguh mantap. Jadi kita monggo ngopi ikut. Jadi sobat, di kegiatan kita berikut lagi, kita berpindah ke malam, rencana insya Allah. Kalau tidak ada halangan, kita tentu rame-rame malam ya. Ini malam minggu sobat. Karena saya di Sabtu minggu sobat. Jadi malam minggu itu kita camping ke rame-rame rencana. Kalau tidak ada halangan ya. Kita lihat ini sobat. Semangat gitu-gitu, untuk beliau jadi kita bisa tahu apa sih kegiatan beliau, kita akan bagi-bagi juga untuk tentunya yang menangkan adik kita tersebut. Jadi besok kegiatannya kita bikin jejer atau letter U Pak Benar. Wah, letter U Pak Benar ya, sekarang lah Pak, kita bikin pertemuan kita lokasinya di atas puncak gunung, otomatis kita bahan-bahan sobat, jadi kita pakai tenda modern. Lagian juga ada sobat Makapolres juga mengatakan pakai tenda modern itu sekali ya, boleh kita coba betul-betul ya. Bukit Anabawa sudah mau. Jadi di daerah kita ini pasar penerayan, khususnya di Desa Sialang Jaya ada satu tempat rekreasi dan juga tempat para camping yang nggak sanggup jauh-jauh ke hutan dan ke kampung yang hobi gitu ya Pak. Jadi mereka akan camping di situ. Dan insya Allah kita akan coba bawa rekan-rekan kita seperti Mak Waduk, seperti Empat, seperti ada tuh Nato Gil, cewek. Ah, cewek, ada cewek coba. Nah, Balas, ada cewek. Ada juga pusang kelana. Oh, itu bahaya. Ada juga Datuk Petualang. Nah, insya Allah kalau tidak ada halangan, kita akan beramai-ramai di situ, sobat. Jadi kita akan mangang ayam atau kemana Pak Ben? Balik ke kambing Pak. Kambing? Ya. Ah, boleh kita usahakan kambing. Kita panggang guling. Tapi jangan nanti ya sampai pulang rumah tensi naik marah-marah ya. Soalnya kalau guling kambingnya rata-rata tensi naik suka marah-marah ya. Tarik kopi balas. Tarik kopi balas. Jadi sumpah banyak gini balik. Biasanya kan
biasanya kalau sudah seumuran bahalan itu banyakkan pantang makan kambing mungkin ya. Nah, jadi gimana tuh Pak Ben? Itu aja. Boleh yang nyeker-nyeker itu kan. Jadi kita insya Allah sobat, kalau bahalan nggak bisa makan kambing, nggak mungkin bisa makan kambing sobat kan. Tentunya nanti bahalan ngiler dia. Ternyata nanti mau dimakan takut terhenti kan. Dengan itu kita tidak bisa jadi sobat kan. Kita cuma berencana yang menjadikan semua kegiatan kita yang kita cukup terus berkala. Semoga tentunya nilai kesempatan kita bisa berkembang ke dalam. Jadi demikian dulu sobat kegiatan kita hari ini. Kita lagi sambil ngopi, main kalau belum terlalu lama. Semoga tentunya sobat semua terkoreksi terhibur dengan kegiatan kita dan tak lupa menyiapkan sobat semua supaya selalu sehat. Salah dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Jadi kami tak akan lupa mengucapkan terima kasih kepada ya, Pak Ben ya, atas dukungan sobat Sumatera Forest. Tanpa sobat semua kami tidak akan bisa seperti sekarang ini. Kami berusaha maksimal mungkin untuk lebih menghibur dengan segala upaya kami. Biar teman-teman kami ada kekurangan pasti ada kekurangan. Insya Allah semoga kedepannya kita bisa lebih baik dan kami akan ucapkan terima kasih banyak. Semoga sobat Sumatera Forest selalu terhibur. Kami nanti dulu mohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.